Hasan, Abu Hasan nak jawab okay. Tuan Puan. Silakan. Pertamanya apa yang saya nak cakap ialah kami ataupun saya sebagai seorang ahli akademik, saya tidak tahu ahli akademik yang lain. Sebagai seorang ahli akademik, apa yang kami, saya nak terangkan adalah masyarakat akan tentukan PR atau PM. Tetapi saya harus memberitahu perkara yang itu. Sebab itu saya mengatakan tadi dan kemudian disambung oleh sahabat saya dan juga kemungkinan sahabat saya apa ni Datuk Safsuddin juga akan buat. Contohnya saya katakan, apa perasaan negara lain di dalam indeks yang diterbitkan oleh United Nations? Ini bukan kerja nak menjatuhkan Malaysia sebab di dalam negara ini ada 136 negara. Apa negara Portugal yang berada di bawah daripada negara kita? Takkanlah United Nations nak jatuhkan negara Portugal? Maksud saya ialah, sebagai seorang ahli akademik, kita harus memberitahu perkara yang benar. Kita harus berfikir. Saya bantah penerangan sahabat saya. Bukan saya prinsip pribadi dengan dia. Okey, sekarang ini saya sudah lagi. Sebab soalan Prof akan sampai. Beliau mengatakan, statistik internet. Saya bantah. Ini bukan statistik internet. Ini dibuat badan di bawah United Nations. Yang kedua, beliau mengatakan, Ibnu Khaldun kata, jika melakukan sesuatu maka kita undur ke belakang. Ibnu Khaldun sama seperti saya, mungkin semua orang, dia adalah di peringkat ilmuwan yang dah ke tahap kedua. Kenapa kita tidak ambil Rasulullah? Maksudnya, kalau begitu, Nabi tidak akan dikirimkan untuk tegur para pemimpin ketika itu. Dan akhirnya, dia membawa ke masa depan. Saya mengatakan begini, Nabi Musa sendiri akhirnya dikirimkan ke dalam istana Fir'aun. Fir'aun itu pun memberi kebebasan bercakap kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa dapat bertaruh. Dan akhirnya, Nabi Musa dapat. Masalahnya saya nak tutup dengan satu pandang. Okey, rumuskan. Saya rumuskan, falsafah Melayu sendiri telah menyebut yang kurik kundi, yang merah sangat, yang molek budi, yang indah bahasa. Sebagai seorang akademik, budi kita ialah memberi fikiran-fikiran baharu kepada masyarakat. Masyarakat dapat berfikir dengan tenang. Sama ada mereka akan pilih PR atau BN, kita tidak boleh berpihak. Kita memberi data, maklumat. Itu yang penting. Okey, Datuk Safrudin nak jawab.